lama saya rencanakan sejak saya mendengar adanya program Citarum Harum yang berimplikasi kepada para pelaku pembudidaya ikan yang katanya akan mulai dilakukan penertiban. Nah, saya melihat penertiban ini khawatir jangan-jangan ada yang korban kehilangan pekerjaan. Maka itu secara prinsip melakukan penertiban, saya mendukung upaya melakukan penertiban dalam rangka menjaga lingkungan tetap baik. Tapi yang paling penting juga bagaimana teman-teman yang sudah makan, yang sudah memperoleh pekerjaan ini tidak kehilangan mata pencahariannya dulu. Makanya saya harapkan ini secara bertahap. Makanya saya turun ke sini untuk apa? Harus ada jalan keluarnya. Sangat setuju usulan Pak Bupati. Coba yang ditertibkan pengusahanya dulu deh. Masyarakatnya ini yang penting, kalau pengusaha kan dia bisa survival. Ini masyarakat, kalaupun masyarakat yang membudidaya, pengusaha bisa langsung beli dari masyarakat. Kalau kebalikan, pengusaha dulu, masyarakat mau makan apa? Nah, ini kami minta dan saya senang dalam suasana yang begitu mepet waktu itu, mau lebaran, mau pemilu, kemudian dihadapkan masalah ini, dan kita harapkan hari ini kita selesaikan terus. Dan saya lihat upaya dari TNI Polri, dari Pemda, provinsi maupun kabupaten, ada upaya komunikasi yang sangat, saya lihat sangat sinergi. Hari ini kami kuatkan dengan hadirnya pemerintah pusat, dan kita harapkan ini harus ada solusinya.